juga sih tadi main sama ya penonton sama ya seru sih. Kan kamu kan ini pro ya, pemain profesional. Tadi ngelawan BL gimana nih kira-kira nih permainannya mereka sih? Lumayan bagus juga kan. Tadi bisa rame juga, ada beberapa rally. Ya tadi excited sih. Kamu kan ini dapat banyak tempat ya di hati para badminton lovers. Arti kegemaran sendiri buat kamu apa sih? Jadi penyemangat saya juga ya, jadi support system buat saya. Next nih kan di Indonesia Open kan sebentar lagi, tinggal 2 hari lagi nih. Kira-kira kamu next ke depannya mau seperti apa nih Ciko? Pengen berusaha lebih baik ya, dan bisa main di event yang lebih besar. Terakhir, ini pengen gak sih ada event-event ini yang bisa mendekatkan kamu dengan mana? Pastinya pengen banget. Ini kan tadi kan main badminton ya sama badminton lovers. Kira-kira tadi kesannya seperti apa sih? Senang sih bisa main sama orang-orang kan. Belum tentu semuanya bisa main sama aku. Jadi kayak yang ini ya, terima kasih juga udah siung terus mau main bareng aku. Ini kan Mbak Putri kan sebagai pemain profesional ya, tadi gimana nih main sama behel-behel? Kira-kira permainan mereka seperti apa nih menurut Mbak Putri? Iya, bagus sih. Maksudnya ya bisa mukul gitu, bisa kayak ya mungkin mereka sering latihan gitu, jadi bagus-bagus. Oke, apa sih arti penggemar mungkin seorang Putri Kusumawan dan Wadani? Pendukung aku sih, kayak mau menang ataupun kalah mereka selalu support aku selain orang tua dan keluarga. Acara yang dilakukan kemudian dengan para badminton lovers ini kayak gimana nih kesan-kesan ini? Ini kan banget main bulu tangkis nih Mbak Putri kan main sama badminton lovers. Kira-kira pengen nggak diadain lagi acara yang bikin bulu tangkis ini kan dengan kepada yang lainnya? Pengen supaya kayak mereka kan senang juga pasti main sama pemain ya dengan timnas gitu kan, jadi kayak ya bisa diadakan lagi. Lebih susah lawan lagi 2-2 apa 2-4? Mana yang lebih menarik? Empat sih, lebih menarik ke rame gitu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.